Agak, sungainya bersih. Oh, berarti warga Jogja sudah sadar. Aduh, kok ada rame-rame nih? Kang, bentar. Apaan? Itu SGPC Bu Wiryo 1959. SGPC? Apa sih? Tebak-tebakan. Kamu kira-kira apa? Oh benar, orang warung makan atasnya. Oh iya. Kang Pepi. Tak usah dipermasalahkan. Langsung saja kita sambut. Ayo, Neng. Mari, Pak. Saya mau makan, Pak. Nasi pecel apa nasi sop? Pecel kali ya, Neng? Boleh, Kang. Boleh, Kang. Aku mau pecel, Pak. Tapi dipisah ya. Wih, Neng. Apa itu, Kang? Kulit. Telur puyuh. Telur. Pak, biasanya 3 kok 5? Iya, kalau di sini 5. Kalau di sini 5? Iya. Wow. Sama minumnya tolong ya, Pak ya. Di sini spesialnya apa, Pak? Kencur es tomat. Es tomat. Ya. Oh, kalau gitu kita pesan es teh tawar. Oh, es teh tawar ya. Saya di sana ya, Pak ya. Oh iya, iya. Kan Neng pinter kan, Kang? Bener kan, Kang? Ini kan menu sarapan. Iya. Tapi mewah banget ya. Banyak macamnya gitu loh. Betul. Nah, ini SGPC tadi. Apa? SG-nya apa? SG Sego. Sego. PC. Pecel. Pecel. Singkatan tuh ya? Singkatan pasti. Katanya gitu. Katanya sih begitu emang. Tapi nanti ditanya. Feelingnya singkatan. Tapi ini ya, kayak pecel-pecel pada ya, umumnya pada, ya. Emang seperti biasa ini cuman nasi apa disiram dengan ini apa? Kuah, bukan kuah, saus kacang. Kacang. Neng, coba deh, Neng. Coba. Waduh. Kenapa bumbu kacang di sini itu kacangnya tuh selalu bukan yang halus kayak di pada umumnya gitu. Selalu masih ada bentuk kacangnya ya kan? Itu nanti kita tanyakan ya. Sarapan yang istimewa. Betul. Tanya siapa ini ya? Permisi Tante. Boleh bertanya sedikit Tante? Tante? Ya. Sering sarapan di sini? 17 tahun lalu. Oh? 17 tahun yang lalu? Emang Tante dari mana? Manado. Oh, Manado, Neng. Wow. Tapi Tante dulu juga pesan pecel juga sama. Iya. Rasanya berubah nggak, Tante? Enggak, sama. Enggak, sama. Itu yang penting, Neng. Iya, Kang. Konsisten dalam rasa. Iya. Tante bilang 17 tahun yang lalu dia makan di sini dan tidak berubah rasanya. Iya. SGPC. Yowi, silakan dilanjut sarapannya. Selamat Maaf makan. Ganggu, Tante. Selamat makan. Selamat makan, Tante. Makasih. 17 tahun yang lalu Tante kesini. Tante berarti masih muda ya? Sekarang juga tetap muda Tante. Iya, masih Waduh. Ya Tante. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Reddy. Dekat. Sini, Om. Om kayak naik angkot mepet taman. Namanya siapa, Om? Kli. Om Kli. Ya. Saya Pepi, Om. Ya. Ini Neng, Om. Nggak, tadi pas kita jalan, ada tulisan SGPC. Kita sempet adu argumen tadi, apa tuh SGPC, apa tuh SGPC gitu loh. Itu emang singkatannya Om ya, bener ya? Itu Sego Pecel. Singkatannya Sego Pecel dari SGPC itu yang memberi nama itu para alumnus dulu sekitar tahun 70-an ya. Alumnus UGM sekitar tahun 70-an itu mereka SGPC, Sego Pecel. Oh. Gitu. Jadi ini dari nama ini dari alumnus. Oh, dari customer-nya alumnus. Ya? Ya, dari customer. Wow. Customer-nya sendiri. Om, mau nanya dong, kenapa kok bumbu kacang di sini, kacangnya tuh masih, nih, nggak halus gitu, iya. Masih ada bentuk kacangnya, kenapa nih, Om? Iya. Apa ciri khas di Jogja, ciri khas, atau? Ciri khasnya memang gitu ya, jadi kalau bumbu kacangnya terlalu halus, nanti jadi asli kacangnya itu hilang. Dan ini pecel ini memang udah modifikasi. Jadi pecel kan aslinya Jawa Timur ya. Betul, betul. Jadi kalau di Jogja sini udah
dimodifikasi dengan lidah Jogja, jadi ada manisnya, nggak begitu pedes gitu. Aku boleh minta foto om? Boleh, boleh. Nanti aku simpen di Instagramnya ya. Oh iya, boleh. Hitungan ketiga om lihat kamera yang warna merah. Sambil berteriak, SGPC! Oke om? Ya. 1, 2, 3, SGPC! Itu kita ucapkan salam ngunyah. Siap om? Siap. Lihat kamera yang ini om, hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Oke, bud. Ting, ting, ting. Hidup ngunyah. Ngunyah. Digas om, digas.